Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas cara mendownload dan menginstal software FastViewer yang dapat digunakan oleh teman-teman peneliti maupun mahasiswa. Nah, langsung saja yang pertama kita buka webnya yaitu fastviewer.com seperti ini. Kemudian kita masuk ke menu download. Oke, teman-teman sekalian, dan di sini ada beberapa pilihan. Kalau misalnya kita menggunakan Windows, silakan di pilih yang atas. Yang Mac, silakan di pilih yang berikutnya. Dan untuk yang lainnya, silakan di pilih yang bawah. Karena di sini saya menggunakan Windows, maka di sini saya pilih yang paling atas. Ini kita klik. Kita tunggu sebentar ya, hingga selesai proses downloadnya. Oke, teman-teman sekalian, di sini untuk proses downloadnya sudah selesai. Dan ini merupakan filenya. Di mana harus kita ekstrak dulu dalam bentuk folder. Caranya kita klik di sini. Oke, kemudian saya klik langsung OK. Nah, proses ekstrak sudah selesai, lalu kita masuk ke folder. Oke, teman-teman semua, berikut ini merupakan hasil ekstrak daripada FastViewer. Nah, nanti cara menggunakannya di bagian bawah ini tinggal di double klik. Tetapi untuk saat ini belum bisa kita gunakan karena harus ada software pendukungnya yaitu berupa JavaScript yang memang harus kita download dan kita install terlebih dahulu. Maka kita download dulu JavaScript-nya. Ini kembali saya buka Chrome, kemudian kita ketikkan di bagian atas ini java.com seperti ini. Lalu kita enter. Oke, kemudian kita scroll ke bawah. Nah, untuk mendownload JavaScript ini tinggal kita klik di bagian ini. Kita tunggu sebentar ya, ini sedang proses download. Teman-teman semua, berikut merupakan Java yang telah kita download. Kemudian Java yang telah kita download ini kita install terlebih dahulu. Caranya ini kita double klik. Oke, kemudian di perintah ini silakan diklik langsung install. Kita tunggu sebentar ya, karena di sini sedang proses install untuk Java-nya. Oke, kemudian kita klik close. Selanjutnya kita kembali ke folder FastViewer tadi. Nah, untuk menggunakan kemudian FastViewer ini setelah kita instalkan Java tadi, maka di sini tinggal kita double klik. Oke, teman-teman sekalian, ini merupakan tampilan daripada FastViewer yang telah siap untuk kita gunakan. Nah, demikian untuk tutorial cara install FastViewer dan nanti deskripsi daripada video ini juga turut saya sertakan cara menggunakan aplikasi ataupun software FastViewer. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.